Selanjutnya, akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan Jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Thank you.